Assalamualaikum. Untuk video ni kita nak bagi tips macam mana nak bezakan beg kita dengan beg orang lain. Kalau kita sama dapat beg dengan travel agent kan, dia beg semua sama. Okey, ni simple saja. Okey, contohnya lah. Okey, contohnya ini kita ada satu beg travel agent. Ini saya tak ada promosikan travel agent. Saya tak ada promosikan travel agent ni, tetapi saya ada bag dia lah. Okay. Ramai pun tahu, kalau tengok warna pun dah tahu ni travel agent apa. Okay, semua orang dapat bag ni. Semua orang dapat bag ni. Bag ni senang, kita pakai sling dia. Sling bag kecil. Dia ada macam ni. Bagus bag ni. Saya simpan juga. Okay. Saya tak promosikan travel agent ni ya, tetapi saya ada bag dia. Okey, macam mana? Semua orang pakai bag yang sama. Semua orang pakai bag yang sama. Okey, senang aja. Okey. Cari yang macam ni. Ini. Ini panggil apa? Tassel. Kalau yang perempuan lah. Ya, video saya lebih kepada yang perempuan pun. Okey, tassel. Letak dekat sini. Senang aja. Jadi dari jauh dah tahu. Oh, itu beg saya. Oh, itu beg Hajah Rahmah. Itu beg Hajah Norin. Semua orang dah tahu beg kita. Okey, kalau tak ada ni, kalau tak ada ni, pakai apa yang ada je. Tak perlu cari beli. Kalau excited tu bolehlah beli kan. Okey, yang kedua, ini shopping bag. Boleh buat shopping bag, boleh buat tempat slipper. Boleh tengok video saya yang tengok slipper tu, pakai slipper, tempat slipper tu. Inilah dia bag dia juga. Tapi yang ini warna kuning. Letak je. Kepit aje. Dia ada pengepit kan? Biasa shopping bag. Kepit sini. Itu dah. Okey. Lagi, ini pun boleh. Tempat spek, spek mata. Ni kat mana, kat Shopee pun ada. Letak spek mata hitam. Dia sini. Dia ada pengepit belakang dia. Kepit je. Dia ada pengepit sini. Kepit. Kepit mana-mana pun boleh. Itu beg apa? Beg Hajah Noli. Kita dah tahu dari jauh. Okey. Lagi satu. Kalau tak ada juga. Saya beli. Ini banyak ni. Penang punya ke? Apa? Kedai emas punya ke? Gantung aja. Kat sini boleh lah letak berapa rial. Yang rial yang kecil-kecil, yang nak sedekah, letak kat dalam ni susun. 5 rial, 5 rial, 5 rial lah. Ada 5 rial je letak dalam ni. Jadi bila jumpa orang, terus nampak yang kita nak sedekah. Tergantung. Macam itulah kita nak membezakan beg kita dengan beg orang lain. Sebab kadang-kadang kita letak beg kita juga masa ambil makanan, kita letak dekat meja. Masa bila lagi? Masa nak ambil wuduk. Ni lah dia. Macam mana nak tahu? Oh, dari jauh dah nampak. Tu beg mama lah. Jaga kan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.